Masih pertama pemirsa, sejumlah pasangan bukan suami istri pada Rabu malam terjaring razia prostitusi di beberapa hotel di kota Gorontalo. Mereka yang terjaring dalam razia ini pun langsung dibawa ke Mapolresta Gorontalo untuk dilakukan pendataan. Kepolisian Polresta Gorontalo Rabu malam menggelar razia prostitusi di sejumlah penginapan dan kos-kosan di kota Gorontalo. Satu persatu kamar penginapan pun diperiksa oleh petugas. Para tamu yang tengah tertidur pun dimintai identitasnya. Mereka yang kedapatan bukan pasangan suami istri diminta untuk ikut ke Mapolresta Gorontalo untuk dimintai keterangan dan didata. Sedikitnya, 5 pasangan bukan suami istri terjaring dalam razia kali ini. Pasangan ini kita amankan, kita dapati di dalam kamar. Ya, setelah kita datangi, mereka tidak dapat menunjukkan identitas sebagai suami istri. Sehingga kita amankan untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Razia serupa rencananya akan terus dilakukan kepolisian Gorontalo untuk meminimalisir praktek prostitusi, khususnya di wilayah kota Gorontalo. Dari Gorontalo, Melki Gani, RTV.